السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله ان الحمد لله ان الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل بدعة دلالة فإن كل بدعة دلالة منرسكا بمبهسا كتاب تيسير الكريم الرحمن atau yang dikenal dengan tafsir As-Sa'di. Ayat yang ke-4 dan 5 dari surat An-Nur malam ini akan kita baca insyaallah penjabarannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladheena yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhadaa. Fajliduhum samanin jaldah. ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من قبل من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. أرتينيا والذين يرمون المحصنات waladina lan wong akeh yar munasing lempar sopo wong akeh yang dimaksudkan melempar bukan lempar batu sembunyi tangan tapi yang dimaksudkan melempar adalah melempar tuduhan dengan kata-katanya ya tersakiti dengan kata-kata itu lebih mendalam daripada tersakiti dengan bogeman kalau bogeman paling memar setelah memar kempes, setelah itu selesai. Tapi kata-kata kadang sulit untuk dilupakan. Sehingga bahagialah Anda ketika Allah taala masih memberi anugerah kepada Anda rasa lupa atau sifat lupa. Ya. Karena apabila Anda tidak memiliki lupa dan lupa itu kadang sempurna bagi manusia dalam kategorinya atau sesuai dengan ketentuannya dari hal-hal yang membuat nah, terhalanginya kebahagiaan itu. Walladina yarmunal muhsanat dan orang yang melempar tuduhan al muhsanat marang wanita-wanita yang terjaga. Siapa yang dimaksudkan muhsanat? Wanita-wanita terjaga. Kembali kita ulang lagi bahwa kalimat muhsan dalam Al-Quran itu ada tiga makna dalam penggunaannya pertamanya yang bersama kita Muhsonah artinya adalah wanita yang terjaga wanita yang terjaga kemudian makna kedua Muhsonah ya yeah? maka maknanya adalah almutazawijad wanita-wanita yang sudah menikah di awal juz yang kelima Allah Taala berfirman setelah memulai penyebutan wanita-wanita yang haram dinikahi, lalu Allah taala berfirman wal muhsanatu nisa Dan wanita-wanita yang sudah bersuami, termasuk yang tidak boleh dinikahi siapa? Wanita yang masih bersuami. Dan ini sedikit ya masukan, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan gampang menerima perkataan seorang yang mengatakan bahwa dirinya telah menjanda. Mas aku selesai karo kono. Aku rabi Tidak bisa semudah itu. Karena cerai itu haknya siapa? Haknya suami. Cerai itu haknya suami. Walaupun wong wedok niku kipat-kipat dan seterusnya, suami belum menjatuhkan cerai. Masihlah ia berada dalam kekuasaan suami. Inna liman akhada bisak. Ya, yeah? demikian. Atau kadang sudah mengatakan dirinya janda. mana buktinya? Maaf lo ya, janda itu ada aktenya, akte cerai. Sebagaimana orang ingin menikah lagi itu ada aktenya, namanya akte poligami. Masing-masing ada form di pengadilan agama dan dimudahkan. Anda tinggal ngisi saja. Kita teruskan. Kalau belum ada jangan terima. Karena banyak sekali studi kasus menyatakan mereka itu menipu, bukan berarti semua janda begitu ya. Kita teruskan. Jadi makna kedua apa tadi? Wanita yang sudah bersuami, tidak boleh untuk dinikahi. Kemudian makna ketiga adalah kalimat muhsanah maknanya adalah al-hara'ir. Wanita-wanita merdeka. Di ayat yang setelahnya, juz yang kelima juga Allah berfirman Walladina fa fama, taulan malakat aymanukum min Barang siapa yang tidak mampu untuk menikahi wanita-wanita merdeka Maka silahkan menikahi wanita-wanita budak. Ya, tapi kalau di Jawa nggak pantas ngunungi adanya siji si ji budaya nomor luru menikah di Jawa itu murah meriah tuh sangat sederhana ustadz oh meneh zaman Corona beh penak harus sesuai protokol kesehatan di kamar di ruangan itu maksimal delapan orang kok wong lu ya paling penak ya makanya mumpung masih ada seperti ini ojo ayo sing urung rabi kintang rabi yo kenapa mudah murah ke ragate kan kadang wong niku budal rabi yo gelem tapi nyawang calone wali makin kunte ep rodi kore dan seterusnya malih awang awangan beti ayang ayangi saya itu rasa beti kui undang wong walu wong wis cukup bahkan zaman kalau ngundang wong akeh dibubar nih Taruh mukon ngeduk nih begitu dan seterusnya. ya Demikian, jadi demikian makna ketiga tadi, apa makna muhsana wanita merdeka? Kita teruskan, adapun di ayat ini, makna muhsana artinya wanita terjaga. Kita ulang lagi, kita <Quito> lan wong kita ulangi ingkang nuduh sapa wong akeh almuhsanati marang wanita-wanita ingkang terjaga Summa sak banjure lam yaktu ora iso nekaaken bi arbaati syuhada kelawan papat saksi. di saksimu lek kae zina karo painem moga-moga ora enek jenenge painem ya ta. Ndak punya. Hmm, halal punggungnya untuk dicambuk Nina Jelda delapan puluh kali cambukan Fajli duhu mongko cambuan sama nina jelda delapan puluh kali cambuan. Walalanojo tak balu tok nompo sopos liramu kabeh lahum kang gini wong wong mau syahadatan persaksian ni abadan selawasi. Artinya persaksian orang yang menuduh zina dan tidak mampu mendatangkan empat orang saksi maka persaksiannya setelah itu tidak akan diterima. Ya, wa ulai kalan utawi wong wong mau hum yo ya ulaiq duduk liane ya. Hum di sini adalah zomirul fasli. Apa yang setelahnya adalah khobar. Wa ulai kalan utawi wong wong mau hum yo ya wong wong mau iku al fasiku wong sing foto fasek. Jadi mereka yang menuduh zina mendapatkan nabel baru mendapatkan label baru tidak ada di toko label itu labelnya apa fasik walaupun namanya saleh lek lambini wani nuduh zina maka label baru untuknya adalah orasi do fasik ning fasikun solihun fasikun apa mungkin solihun fasikun ya mungkin solihun jenenge fasikun si fatih ya Demikian, dan siapa yang memberi sifat Allah Ta'ala faulaika humul fasiqun demikian Allah Ta'ala berfirman illa maaf, tabu illa kejabu maaf, wong akeh sing tabu mohon tobat mohon wong akeh maaf, mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf, temani Allah iku ghafurun zat moho pengampun Allah ta'ala zat yang maha pengampun sehingga berapapun besarnya dosa hamba ampunan Allah ta'ala lebih besar lagi seberapa banyaknya dosa hamba ampunan Allah ta'ala kalau dihitung tak terhingga karena Allah ta'ala sudi akan mengampuni hambanya yang kembali dp-dp mengetuk pintunya kembali bersandar kepadanya Fa inna Allah rahimun zat ingang moho penyayang. Siapapun yang telah diampuni oleh Allah, maka mereka berhak untuk mendapatkan rahmat Allah. Dan termasuk di antara rahmat Allah, Allah syariatkan taubat yang dengannya mereka akan menggapainya. Kita teruskan. Dikatakan oleh Syekh Abdullah uh, Syekh uh, As-Sa'di rahimahullahu taala lama arikalani ta Allah ta'ala Allah ta'ala membesarkan azama yu'azimu ta'ziman gede nih amra zina ing perkara zina Allah membesarkan perkara zina dan tidak menganggap sepele dan tidak boleh dianggap sepele alah selingkuh hai, biasa yuk selingkuh yuk la ilaha illallah tidak bisa zina perkaranya besar Zina adalah merupakan dosa besar, ya begitu dan seterusnya. Zina adalah merupakan penghancur pilar-pilar, yaitu kehidupan manusia dalam beragama, demikian juga dalam bermasyarakat dan dalam akhlak dan dalam keberadaan mereka sebagai manusia, manusia terhormat dan terjaga dengan nasabnya. Madzainyun ya yeah, lek like etawa mbah bejo mbah bejo mau mau jokerto niku dinyang yang sak miliar jadi yurauleh. jadi oh, dikawin ini mbah bejo enek surat pernyataan bahwa nantinya keturunan mbah bejo waduh saya lek etawa kontes nomor satu na Indonesia keturunannya jelas lah kok menuso keturunannya ndak jelas mergo karo sopo ki ini. betapa hinanya manusia yang wedus saja lebih ngerti tentang nasabnya daripada dia ya demikian kita teruskan sehingga Allah taala besarkan perkara zina tersebut dan tidak boleh dianggap sepele nah Amar Allah Ta'ala perintahkan azani biwujubi jaldihi lama azama az ta'ala az-zani az biwujubi jaldihi amrazani perkara ini pun wong sing berzina biwujubi jaldihi kelaman dipun wajib akan penegaan hukum jilid apa itu jilid cambuk kalimat jilid dari kata-kata jalada jildun artinya kulit cambuk tersebut mengenai kulit tidak meremukkan tulang belulang ya wa semono uko rojamahu Allah Taala perintah supaya merajam pezina ingin engyen karena ono sopo zani wong sing berzina iku muhsonan wus muhson kalimat muhson apa artinya sudah pernah menikah dengan pernikahan yang sah wa anahulan saat temenilah juzu ora pareng mukorana kegandengan bezina. Yang dimaksudkan kegandengan di sini adalah tidak dibolehkannya menikahinya, kecuali apabila ia telah bertaubat Karena nikah tujuannya adalah agar ianya terjaga dan pasangannya terjaga. Kalau pasangannya terjaga, ianya tidak akan mungkin bisa terjaga. Karena orang yang tidak memiliki kecemburuan ada sesuatu, pasti dia ada kalanya punya PIL atau ada kalanya punya WIL. Kalau standar normal, seorang wanita pasti cemburu kepada suaminya. Jadi, dicemburu dicemburui suami oleh istrimu, bahagialah berarti insya Allah istrimu adalah baik-baik saja. Lah, kok istrimu jenengan? muga-muga ora ya. Paijo ae. kok paijo ngewek ning bojone tenang-tenang saja alah bene daripada diwayu kira-kira bojone ya pada padha Hai Ya, demikian. Karena menikah dengan pezina tidak akan bisa menjaga sebagaimana ia tidak terjaga. Ya. Wallahu taala alam. Sehingga para ulama mengatakan tidak bolehnya atau haramnya menikahi wanita bezina sehingga ia bertobat. Ya. Walaupun yang benar dalam masalah tersebut adalah ayat sebelum ini menyatakan yang haram adalah jima. Adapun menikahi wanita bezina apabila ia bertobat maka dibolehkan. Ya. Adapun ayat tersebut bukan berarti Apabila dia pezina boleh untuk dinikahi oleh orang musyrik? Wis toh, pezina koyo ngopo? Apabila dia mukmin, boleh dinikahi oleh orang musyrik? Boleh apa enggak? Tidak dibolehkan. Sehingga makna az-zaniyatul ayyhi ila zannin au musyrik maknanya adalah pezina tidak akan jima kecuali dengan pezina. Paham? Ya. Yeah? atau musyrik ketika ia menghalalkan zina tersebut. Pezina apabila mengharamkan namun ia tidak tahankan diri. Wallahu ta'ala alam. Kita teruskan. Wala, wala mukhalatatuhu. Tidak parang untuk bercampur dengannya. Karena bercampur dengan orang yang biasanya selingkuh. Umpamu dijak menggok minggu ini yang dikira-kira ya ya minggu ya nenggini gini minggu ya sehingga as-sahibu sahib jadi ini konconi ku bakal ngegeret geret ya pertama dikonunggok nih mobil nomor luru dijak ngopi nomor telu ditawani nomor papat bablas as-sahibu sahib jenengi koncong nggih geret ya demikian layaslam selam sing ora bakal selamat fihi ing dalam bersama ing dalam bersahabat ing dalam berkumpul ing dalam bermitra ing dalam berhubungan apalagi hubungan suami istri tidak ada hubungan yang lebih erat dan paling erat kecuali hubungan suami istri nah al abdu kawula minasyari saking kealanan ya yeah? demikian wah ini kura bakal aduh teko uwite artinya apa apabila anakmu anak hasil pernikahan dengan pezina maka sulit untuk terjaga ya boh diomongi lembok di seiyo ngono yang dada la kita teruskan Bayana ta'ala wonten ing ayat menika Allah nerangaken ta'zimal iqdam gedene al iqdam kumawani alal arad ing kehormatan birami bizina kelawan nuduh zina zina itu dosa besar efeknya besar karena efeknya besar karena dosa besar karena jeleknya luar biasa bermitra dengannya kemitraan sejati suami istri kan kemitraan ya kemitraan sejati bahkan kadang berangkat modalnya enggak dihitung budal, gak aku, bong, 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 alam, ini sih budal enggak apa-apa aku mau apa ala orang sahdi pokoknya ini jadi bondo gono gini nama gono gini tak wong luru kan kemitraan sejati ada enggak kemitraan yang seperti itu enggak ada kecuali suami istri Walaupun yang lebih baik adalah, bondone wong lanang ya bondone wong lanang, sing wajib kangge wong lanang belum jowo, cuni walaupun bu cuni direktur sing lanang mek guru jongos, pun wong mito yang mito, orang wajib belum sing, sing lanang. Nah tini tini si mito kok mati, sing jongos warisannya rodok pantes. Dini dini sing lanang mati, sing wedok warisane ora butuh karo warisan gue. Lainnya apa? Lain, bandaku dari kubisnya pernyandung. Ya, yeah? kita teruskan. Fakallah Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala setelah membesarkan zina, Allah membesarkan tentang dosanya orang yang berani, lancang menggerus kehormatan saudara dengan menuduh zina dengan menuduh zina dengan menuduh zina faqala mongko Allah taala dawuh walladzina lan wong akeh yarmuna sing nuduh sopo wong akeh kelawan zina al muhsanati marang wanita-wanita ingkang wanita terjaga ai maksudipun anisa u al ahrar al afaif Wanita-wanita merdeka, wanita-wanita merdeka yang terjaga. arrijal menuduh laki-laki. Walaupun ayat ini berbicara tentang wanita, teksnya, ya, yeah? namun maksudnya adalah juga menuduh laki-laki, ya. Yeah? Lafar kobenal amro ini orang no beda antara dua perkara tersebut. Wal murad lan ingkang kah maksud biromli kelawan lemparan. Iku arom yubizina lemparan tuduhan dengan tuduhan zi zina. Perhatikan footnote nomor satu di bawah. Atau kita baca atasnya sedikit bidalilisiak berdasarkan alur pembicaraan karena pembicaraan di surat An-Nur tersebut sebelumnya berbicara tentang masalah zina kemudian ayat yang keempat ini berbicara tentang tuduhan tuduhan apa yang dimaksud dan tuduhan berkait dengan orang yang terjaga tuduhan apa yang dimaksud sesuai dengan alur pembicaraan kalau begitu maksudnya adalah tuduhan zina bukan menuduh tuduhan sembarangan ya Nah, karena tuduhan itu banyak ragamnya, orang menuduh bahwasanya topi di kepalamu milikku itu tuduhan juga toh. Tapi apakah ia harus mendatangkan empat orang saksi tidak? Termasuk tuduhan orang menuduh bahwasanya iki pagerku iki pagermu ke kekamban bandeng mahku kudunedi sekrondi ini juga tuduhan, begitu dan seterusnya. Namun apa yang dimaksudkan tuduhan di sini? Perhatikan footnote nomor satu di bawah arada birrami al qazfu fiz zina sing dipun maksud tuduhan tuduhan zina wa kullu saben man wonge roma sing nuduh muhsonan marang wong sing terjaga al muhsonatan atau wanita terjaga biz bahwa ia telah berzina apa itu zina Ha? hubungan suami istri tanpa ikatan pernikahan yang sah. Dengan masuknya kepala zakar ke dalam farji, kepala zakar ke dalam farji, walaupun batangnya masih nontong di luar. Ini sudah sudah ditetapkan hukuman hukuman zina apabila tanpa ikatan pernikahan yang sah. Ya. Demikian. Fakala <tuk> lahu contoh nabi yang niku Zanaita kue telah berbuat zina Ya dengan lafad berita Au atau ya zani memanggilnya Hei pelacur Hei begengge Hei lonte Hei hidung belang Hidung belang kira-kira apa maksudnya Hah Kejauh boleh uangnya tuh nih belang teranan Ya, demikian. Ya. Fayajibu mongko wajib ale ing atase dheweke jaldu samanina jalda. Dipun cambuk 80 kali cambukan. Ingkana hurron lek nuduh niku wong merdeka. Apabila penuduh adalah merdeka, dicambuknya 80 wa inlan ingin to kana ono abdan wis budak nuduh zina bisan fayujilah dumongko kacambuk kajilid sopo budak arba'ina patang buluh demikianlah hukuman yang berkaitan dengan masalah perzinaan bagi merdeka dan budak dibedakan Dalil yang mendasari itu adalah firman Allah Ta'ala di surat An-Nisa fa'idha uhsinna fa'in atayna bifakhishatin fa nisfu ma'alal muhsanati minal azab apabila budak tersebut telah menikah faida uhsinna apabila budak tersebut telah dinikahkan fa in ataina lalu ia melakukan perbuatan fahisyah apa yang dimaksudkan fahisyah zina fa alal minal azab maka hukumannya separuh hukuman apa tadi muhsanat wanita merdeka Ingat kalimat muhasan nanti akan diaplikasikan dalam beberapa tempat termasuk di antara dalam masalah jilid ya yeah? demikian semua hukuman jilid yang berkaitan dengan zina dibedakan antara budak dan merdekanya merdekanya full sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan adapun budaknya separuh separuh kadar yang telah ditentukan 80 berarti berapa 40 kita teruskan Ya. Wa in al-maqdhufu ghairu muhsan. Masalah. Perhatikan wa in lan ing kana ana ini diambil dari tafsir al-Baghawi Asy-Syafi'i wa in lan ing kana ana al-maghdhuf wong sing dituduh iku ghairu muhsan orang yang tidak terjaga memang nyuwun sewu lonte wis penggaeane ya dene ngono kuwi kira-kira dituduh zina mesam-mesam apa guyu cekakakan Lalu penggaya lele. Masalah, apakah penuh dozina kepada lonte? Lalu bahasa ini apa sing pas? Hah? Hah? Lah, wong perbuatan maksiat kok dihalus alusi Ngono kuwi sing tepak. Itu terlalu baik untuk mereka. Karena itu bukan pekerjaan mungkin WTS cocok kalau PSK enggak cocok karena dikatakan pekerja sek komersil enggak bisa dikatakan itu pekerjaan nah, Sing pantas ya lonte gue emang sangki elai eh. lonte ini ku uripin yang di biasa nih kletong kletongan ya yeah? demikian Nah masalah apabila yang dituduh bukan orang yang terjaga bagaimana? Misalkan Lunte sing dituduh, ya dan lonte ini rodok benih. Aku tak tuduh zina, tak angkat neng hakim mahkamah, ya pekerjaannya di mana Mbak Yu di sana? Wes konangan goni, markas besar, <guluh> markas besar, ya dikatakan sini apabila yang dituduh adalah wanita yang tidak terjaga atau lelaki yang tidak terjaga faalal qadhifi at ta'zir faala mongko ing ngatasi at wong sing nuduh ndak ditetapkan hukuman 80 kali cambukan tapi cukup at ta'zir Mas kameramen, apa bedanya had dan takzir? Sudah kita sampaikan kemarin kan? Mas, jenengan, apa bedanya had dan takzir? Jenengan, ini santriku loh ganteng-ganteng ini. <ganti> ada yang tahu bedanya had dan takzir? Adapun bon had sudah ada pakemnya. Wulung puluh ya wulung puluh, satu ya satu. Patang puluh ya patang puluh. Namun takzir tidak ada pakemnya kembali kepada kuasa hukum untuk menentukan hukuman yang pas, ya saya ulang lagi, ada pun takzir adalah hukuman di dalam syariat yang tidak ada ketentuannya. Apa artinya tidak ada ketentuannya? Dikembalikan kepada kuasa hukum untuk menentukan yang dengannya membuat jerah, ya. Tapi ingat namanya takzir tidak bisa sampai mati. Wallahu taala alam. Kita teruskan. Jadi apabila yang dituduh siapa? Orang yang tidak terjaga, lonte tewes yang paling gampang. Maka penuduhnya tidak dicambuk 80 kali, tapi dikembalikan kepada hakim ketentuannya kenapa begitu? karena apabila dibiarkan namanya tuduhan zina itu gosip yang menjadi sarapan pagi makanan siang dan hidangan ma malam orang oh ini panganan sing paling enak kan lambe sing purah berbicara tentang perselingkuhan orang lain jadi sopo ya tak kono tangga musing lambini turah kai ya kita teruskan adapun seorang mukmin dan mudah mudahan kita termasuk mereka mereka adalah yang terjaga lisannya karena mereka faham akan sabda rasulullah Barang siapa yang menjamin terjaganya antara dua cengkotnya dan antara dua kakinya, aku akan jamin baginya surga menjamin terjaganya lisan, menjamin terjaganya farj akan dijamin oleh Rasulullah surga menantinya. Ya. Tidakkah kita termasuk pendaftarnya? Ya. Kalau mereka terhadap maaf sebagian dari model ya kendaraan tertentu harus inden terlebih dahulu. Napa ini ku inden? Pesan sih, bayar duit sih. Kenapa untuk surga, Anda tidak mau? indent ya, yeah? kita teruskan. Termasuk diantaranya adalah jaga mulut, jaga lisan kita, jaga farji kita. Nah, kita teruskan. Lalu di situ, di bawah dikatakan, masih berbicara tentang apa yang disampaikan oleh Al Imam Al Bukhari rahimahullah dalam kitab tafsirnya wasara itulan pun syarati al ihsan dinyatakan seorang itu orang terjaga iku hom satu nono limo ora li hom satu ya ning syarat orang dikatakan muhsan ada lima satu al islamu tak garis bawah itu kelihatan tidak garisnya kelihatan ya Awak itu kadang lihat di garis suara patek kita. Sebab orang gowo pulpen, lek gowo pulpen kan ditulis si C, luro, telu, papat, genepi limo. Merkul sampai sebagian tidak gowo pulpen, gowo nih mak guru derici, cuti sing bisa naik garis Guru niku gua kutu minak nih santri, gitu. Kutu minak nih santri, aja mempersulit santri. Mungkin nak nih kadang metu ditakoni cendak ngerti ya yeah. wasyara itu lesa syarat wong niku diarani orang terjaga khom satu nono limo berarti kan satu al islamu uang niku muslim berarti kafir terjaga atau tidak nuduh zina orang kafir dicambuk 80 kali apa ndak enggak? enggak karena bukan muhsan kedua wal akli dan dia berakal menuduh orang yang gila berzina enggak kurang penggayaan nuduh wong gendeng berbuat <tuh> ya yang ketiga albuluk, orang yang balik anak-anak ya maka tidak wal <tuh> merdeka apabila yang diduduh buddha tidak ya wal <tuh> minaz zina perhatikan yang terakhir al ifatu terjaga mina zina dari zina. Koma di situ, perhatikan. Hatta sehingga ni <Sessizuki> anaman zana marotan sak temeni wong sing berinya walaupun mek bisan ting. Fi awal di awal baleknya. Awal balek tak kuat berrojol gebal zina wal -iazubillah. sehingga nasihat untuk bapak-bapak dan ibu-ibu orang tua yang memiliki anak sing meh balik atau di awal balik weh medeni anak-anak mulai randang tok apalagi pergaulan zaman zaman sekarang Gah aku know, zaman sekarang ya yeah? sebagian dari penyanyi entah tahun berapa mengatakan zaman sekarang oh meneh sekarang ini lebih parah lagi dengan adanya si gepeng semua bisa terlihat dan tidak ada manusia yang terjaga kecuali yang dijaga oleh Allah dan mudah-mudahan kita termasuk mereka yang dijaga oleh Allah ya. Ingat maksiat zaman dahulu tidak seperti maksiat zaman sekarang. Maksiat zaman sekarang variannya banyak sekali. Kacang nggak terici, bisa tekan ngendi Dengan terici bisa maksiat, bisa sebaliknya. Ketika kau angkat cruisermu, ketika kau turunkan cruisermu, ketika kau pencet untuk mendown laut dan, dan seterusnya. Bukankah semua itu adalah pekerjaan yang bertanggung jawab setelahnya? La ilaha illallah. Ilah ya. Yeah? Kita teruskan. Ya. Yeah? Jadi berapa tadi syaratnya? Dikatakan orang itu terjaga? Ayo. Satu. Islam. Loro. Berakal. Telu balik sekawan Hah? merdeka kelima orang yang benar-benar terjaga dari zina sehingga dikatakan di sini oleh Imam Al Bukhari hatta inna anna man zana marratan. bahkan orang yang berzina mek pisantil mergojer nih pengen nilai lah ilah elong karam kok tak saya ulang lagi, wahai para orang tua, ingat le anakmu itu, embuh anakmu lanang wis doyan lawan jenis, ayo kentang dirabe ini. Lah piye urung so nyapo nyapo, lah saman jadi palan boe, jeneng embok ni kuku tu siap jadi tom, boh lah saman dah sih ngomong. Bukti ini saman kurang titik yang jaluk bahan wong tuamu. Yeah? Ini nasihat. Apalagi anakmu kau kirim keluar kota, entah dengan siapa dia akan bergaul, entah dia akan keluar dari kosnya jam berapa dan akan pulang jam berapa. Ketika kau sudah nikahkan, "Tuh, Nina hati itu? Tuh, hati itu?" Nah, ingat, mereka yang masih berada di usia sekolah punya hak untuk sekolah lek sekolah-sekolah ngendi ndak nampa sekolah nonggonku tak tampa nih. ning maaf kalau sudah menikah tempatnya di luar lek sekolah ya panggah ning jero maksud e nginepe ning jaba kinggo bahaya diwarne omongane siji nggarei <laughs> ya okay, kita teruskan kita ulang lagi

dawa fa qadzafahu qadzifun mongko dituduh karo wong sing menuduh fala alaihi mongko ora ana hukuman had al qadzaf kang gene kenapa syarat kelima tidak terpenuhi apa syarat kelima kang steril dari zina ndak pernah zina bahagialah kita ketika Allah Ta'ala jaga kita tidak berikan syahwat kecuali kepada istri-istri yang halal loro lah ya istri-istri itu -istri gue ngomong istri sing kita nesu aku ini barang-barang yo tak jago loh kang piye sampean ini Wong itu loro ini ya aku tidak kabeh istri-istri aku sing kita kerungu aku gak tak sebut kang oh ya wes istri-istri kita teruskan iki orang latih lah sama bolak balik kerungu yo nyawang masa tidak dilatih kita teruskan ya Fala alaihi fa in jadi tidak ada hukuman haddul <todol> qadhf yang ada apa kau bilang bebas tidak yang ada apa yang ada apa <todol> at-ta'zir apa bedanya kalau qadhuf haddul qaduf ada pakemnya kalau takzir kembali kepada kuasa hakim wallahu ta'ala alam Isa silahkan kita teruskan jadi apabila yang tertuduh adalah tidak terpenuhi lima kriteria sebagai syarat sebagai syarat dia dinyatakan mohson wanita atau lelaki terjaga maka penuduh tidak berhak dihukum dengan hukuman haddul qazfi 80 kali cambuan namun dikembalikan kepada kuasa hukum kuasa hakim untuk menentukan hukuman yang pas sehingga membuat ia jerah wallahu ta'ala karena apabila dibiarkan tanpa ada hal yang membuatnya jerah nih saya itu akan membiarkan kemungkaran tersebar luas. Kita teruskan. Fa in monggo ing yen to ngakoni sapa al maghzufu wong sing dituduh ala nafsihi ing atase dheweke bizina kelawan zina au utawa misalkan dituduh kowe zina ta heeh Nah. Au utawa aqamal qadhifu penuduh mampu negakaken arba'ata arba'atan minasyuhud empat orang saksi ala zinahu ing atase zinane dheweke sakoto mongko gugur al haddu hukuman tersebut hukuman berapa 80 kali cambukan anil qadhifi saking penuduh apabila ia diakui oleh yang dituduh apabila ia atau mampu mendatangkan empat orang saksi dan masing-masing saksi bersaksi dengan jelas tidak sindiran tapi terang terangan bahwa mereka telah menyaksikan perzinaan tersebut seperti mereka menyaksikan masuknya timba ke dalam sumurnya maka gugurlah hukuman zina hukuman tuduhan zina atasnya li'annal wajhaba alaihi sebab hukuman sing wajib diterapkan yang atasnya DWE haddul firyah yaitu haddul firyah hukuman sebab tuduhan dusta ingat secara asal orang mukmin itu terjaga orang yang menuduh orang lain berzina secara asal hukuman tersebut dinyatakan sebagai hukuman A, sebagai tuduhan dus dusta dan kedustaan ini tidak terima kecuali apabila mampu mendatangkan empat orang saksi kita ulang lagi ya li'annal haddal ladhi wajab alaihi haddul firyah waqad sabata sidkuhu waqad lan yakti temen sabata telah diketahui sidkuhu kebenarannya kalimat az di sini adalah muwafaqatu al khobaru lil waqi selaras sejalan cocoknya antara berita dengan kenyataan ada kalanya dengan mengakui atau ada kalanya dengan empat orang saksi kita teruskan kembali ke atas Summa lam ya'tu ala ma ramau bihi bi arba'ati syuhada'a. Kemudian summa sabanjuri lam ya'tu ora mampu nekaaken ala ma ramau bihi ngatas itu dua ne bi arba'ati syuhada'a kelawan empat orang saksi. perhatikan footnote di bawah wa ma'lumun. Lan perkolo sing wis den ngerteni annahu sak temene laisa syai'un. Ndak ada satupun minal qafi saking tuduhan yutawab isbatu engkang dipun berhentikan isbatu dalam penetapannya ala arba'ati syuhada ing atase papat saksi illa kejaba azina zina tidak ada satu tuduhan pun yang diharuskan untuk menetapkan kebenarannya dengan empat orang saksi kecuali tuduhan zina itu pun tuduhan tersebut apa saksi tersebut sebagaimana dikatakan oleh Syekh harus empat orang saksi laki-laki ya kita teruskan waman lansapani wongi sing berpendapat inal liwato sak liwat apa itu liwat homoseksual hak hukmuhu hukumipun hukmu zina seperti hukum zina ajro ahkamah hadhil ayah ala la'id berarti dia memberlakukan hukum zina atas pelaku homo seksual karena apabila dilihat dalil tidak ada satupun tuduhan yang mengharuskan adanya saksi yang empat untuk mengukuhkan keberadaannya dan kebenarannya kecuali tuduhan zina nah, kalau sebagian dari ulama ada yang mengatakan bahwa Termasuk dibutuhkan empat orang saksi adalah tuduhan berbuat homoseksual maka dikatakan pen, mereka yang menetapkan dengan empat orang saksi tersebut atas penuduh homoseksual adalah memberlakukan ayat tersebut pada ayat tersebut pada homoseksual yang pada dasarnya asalnya ayat tersebut berbicara tentang zina. Wallahu ala alam. Kembali ke atas. Apabila mereka tidak mampu mendatangkan empat orang saksi, maksudnya maksudipun rijalun, oudulun, semua saksi itu harus laki-laki, nggak diterima wanita. Oudulun semua saksi tersebut adalah adil, terpercaya. Masalah apabila saksinya adalah saksi yang tidak adil, tidak dipercaya, tidak diterima persaksiannya, maka semua saksi tersebut adalah bernilaikan penuduh Sehingga semuanya dihukum 80 kali jambuan Saya ulang lagi Para saksi apabila mereka bersaksi Atas adanya perzinaan Dan tidak diterima persaksiannya Gegara kekurangan sifat yang ada pada saksi Atau gegara kurang kadar saksi Kurang kadar saksi contohnya gimana? Saksinya harus 4 Lek luruh kurang luruh maka dicambuk semuanya wallahu subhanahu wa ta'ala alam inilah semua menunjukkan kepada kita tentang mulia kehormatan saudara kita sehingga Rasulullah SAW pada waktu haji wada beliau mengungkapkan sebuah deklarasi besar yang tercatat dalam hadis-hadis yang sahih ala fa dima'akum wa Amwalakum wa ahsibuhu yakul wa a'radakum. Ketahuilah sesungguhnya, Harta kalian, Darah kalian, Dan juga, Kehormatan kalian, Adalah haram, Atas kalian, Sebagaimana haramnya hari kalian ini, Sebagaimana haramnya negeri kalian ini, Negeri Mekah, Sebagaimana haramnya bumi, uh, bulan kalian ini, Bulan Dhul Hijjah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam Kita teruskan Yashaduna yang empat orang saksi tersebut Laki-laki semua Terpercaya semua Sorihan dengan persaksian yang jelas Ya silahkan saksi Saya melihat saya bersaksi bahwa si Painem dan Paijo mereka berdua di dalam kamar dan saya mendengar suara desahan yang luar biasa. Iki jelas apa tidak jelas? Enggak diterima. Satu, saya bersaksi bahwa Paijo dan Painem saya lihat keluar dari kamar dalam keadaan tidak berpakaian. Diterima? Enggak diterima. Telah siseh walaupun sepuluh orang saksi apabila persaksiannya persaksiannya tidak terang-terangan maka semuanya dihukumi penuduh dan ditegakkan atasnya hukum cambuk 80 kali orang gemen-gemen kang kenapa mulianya kehormatan saudaramu muslim kenapa mulianya kemuliaan saudaramu muslim mudah-mudahan saudara-saudara kita di luar sana mendengarkan hal ini mendengarkan tentang mulianya kehormatan saudaramu muslim sehingga tak semudah itu menuduh zina ya, apa meneh lambini wartawan Waiyoh. enek mangsa misalnya desa soko wah, daubengi soko, wargamu rt sekian, enek perang enek mangsa Allah wala kuwata ila bila nasihatana leh jaganan lambimu ojo nyebar aipi wong kini kuduhan ini kuno nah ya kita teruskan wallahu ta'ala alam ya fajliduhum samanina jalda bisautin mutawasid dengan cambuk yang sedang-sedang yuk limu fihi sing isong larani wala yubalir bithalika hatta yudlifahu lan ora parang dinemeni sehingga nindadek ni mati li anal qasda sebab krono tujuane mencambuk dengan hukuman kola wau atta diba li anal qasda atta dibu dalam rangka untuk mendidik agar ia jera la al itlaf bukan untuk membunuh ya kita teruskan wa fi hadza lan wonten menika takdiru haddil qadfi nento akan volume hitungan pukulan dalam hukuman apa hadil qadfi Lakin yang tetap ini yushtaratu ayyakunal maqzuh, dipun syarat akan keberadaan yang dipun tuduh, kama qawla ta'ala, qadus pun Allah ta'ala, muhsonan mukminan muhsonan mukminan terjaga dan mukmin dan empat kriteria dengannya merupakan syarat, agar tuduhan tersebut berbalik, sebagai hukuman bagi orang yang menuduhnya. Wallahu ta'ala Wa amma ana pun qadhfu wairil muhsan, nuduh marang wong sing ora muhsan, fa innahu mongko sak temene tuduhan niku wau yujibu ta'zira, hanya mewajibkan ta'zir. Apa itu ta'zir? Tadi sudah kita sampaikan, kembali kepada kuasa hukum untuk menentukan ketentuannya. Wallahu taala alam. Jazakallahu khair barakallahu fiik. Wala takbalu lahum syahadatan abada Ay maksudipun lahum kang gini penuduh zina batun ukhra Ada hukuman yang lain Wahualan hukuman yang lain kalau wahu Anna syahadat al-qadif Saat temani persaksian ni penuduh Iku wairu makbulatin dak diterima Walau walaupun khudda al qadfi piyambai sampun dipun hukum atas tuduhan kalau wau sudah dicambuk 80 kali hatta sehingga nita ya tuba dewe etobat kama sebagaimana yang akan dijelaskan artinya kok dia walaupun sudah dicambuk 80 kali tapi belum bertobat lambini jepanggah turah maka persaksiannya tidak akan diterima Wa ulaika lan wong-wong mau hum ya ulaik al fasikun orang-orang yang fasik. Siapa yang dimaksudkan al fasik? Al kharijuna wong sing metu anta adillahi saking taat dumateng Allah. Alladzina yaiku wong akeh sing kot yakti temen sapa wong akeh kasuro akeh banget syarhum alani. Siapa itu orang fasik? Orang yang banyak kejelekannya. Itulah orang yang fasik. Ya. Yeah. Nah, demikian. Wadalika alam kang manggono ibu, kenapa dia dilabeli fasik? hakimah haram Allah, sebab dia melanggar apa yang diharamkan oleh Allah. Apa yang diharamkan oleh Allah? Kemuliaan, kehormatan, saudaramu itu haram. Allah mengharamkannya melalui lisan Rasulnya. Nah, wanti kahir kiir akhi lan melanggar kehormatan dan kemuliaan saudara. Wataslitin nasi alal kalami bimatakalamabi. Wataslitin nasi lan giring menungso membawa manusia kepada opini yang ia ucapkan. Nyun saya ulung gih. Senengi tuduhan gosip zina itu adalah tuduhan yang paling laris manis. Jadi sopo, <laughs> lihat rubrik opo maneh dulu di koran Jawa Pos itu ada rubrik apa mane? La ilaha illallah. Itu paling laris manis. Ya? Naam. Ya? Demikian. Wa al-ukhuwah allati aqadah Allah bain ahli al-iman wa izalati lan dada akan ilangi al persaudaraan Allah diakodah Allah yang persaudaraan kalau wau sampun dipunikat ini Allah Taala peina ahli iman antara orang-orang yang beriman coba apa yang terjadi ketika suami yang sudah tumak ninah dengan istrinya kemudian istrinya dituduh zina apa yang terjadi akankah semuanya tersebut masih menjadi keluarga yang rasa sakinah mawadah warahmah yang terjadi tentunya tidak Bagaimana seandainya Anda tahu bahwasanya saudarimu dituduh di sini oleh si fulan dan seterusnya, apa yang kau kau lakukan? Pasti kau akan minta pertanggungjawaban. Karena apa yang dia lakukan adalah lebih dari sekedar membunuh. Karena yang mereka lakukan adalah membunuh karakter dan kehormatan. Tidak bisa dimaafkan tentunya. Ya. Nah, dan ini adalah mencerai-berai ikatan persaudaraan yang Allah Ta'ala telah bina yang Allah Ta'ala perintahkan agar kita menjadi manusia dan umat yang bersaudara wa mahabbah dan suka antasyia tersebar al-fakhisha berita berita zina tersebut fil amanu di tengah-tengah orang yang beriman ini adalah merupakan kejelekan wa hadha dalilun dan menikah merupakan dalil ala annal qadfa saat nuduh zina iku kabirotun min kabairi termasuk dosa besar kita terusakan Wa qaulul ta'ala ana pun dawipun Allah Subhanahu wa taala illal ladzina tabu kejebo wong sing wis bertaubat. Mim ba'd dzalika sak pungkure nuduh wa aslahulan dhewe agawe bagus. Fa innallaha mongko sak temene Allah Ghafurur Rahim. Perhatikan, fa taubatu fi hadzal maudi, piye carane bertobat? Setelah lambene monyongnya ya, dia gunakan untuk menuduh sa'u darahnya bukankah namanya perkataan tidak bisa ditarik kembali ngomong oh tak lekena hidupku tak lekena nuanganku tidak begitu caranya gimana cara bertobat perhatikan di sini wadali kakang mangkono iku mau ya yeah. enam ayu kaziba supaya dewa nih ne sopo penuduh nafsu awai demi Allah aku dusta. Bisakah berbuat itu? Wallahi, tentunya tidak akan mampu berbuat itu kecuali orang yang diberi anugerah oleh Allah taala dan diberi taufik. Setelah ia tergelincir sebelumnya. Orang mendustakan dirinya sendiri. Kira-kira merendahkan prestisenya, benda? Hah? Huh? Yeah? Ya. Kita ulang lagi, bagaimana cara bertobatnya? Cara bertobatnya dengan mendustakan dirinya sendiri. Temen, dewa Wa dewa dheweke ngakoni ana saktemene dheweke iku pun goro fima qala ing dalem tuduhane. Wa hualan ngene iki iku wajibun alaihi wajib. Beh, lah aku meripatku ini nyawang tenanan. Lah foto kowe iki tak cepret, ya iki lho cek nek Ingat foto tidak bisa untuk dijadikan, untuk dijadikan BB. Jadi sopo, takonono tukang ahli edit, edit, Foto Hawa ECG menungsuane ECG dasi ECG perecengan ECG. Ha ngono kita takonono tukang edit kumbang poang, sehingga tidak akan bisa diterima. Yang diterima adalah persaksian dengan mata mata kepala ya demikian dan itu pun harus dengan terang terangan bukan sindiran ya demikian wahwa wajib pun alehilah itu wajib kan ini dwe wajib mendustakan dirinya walau walaupun walau walaupun Taya kona D.W.E yakin, siyakin, yakinnya wuku ahu terjadinya zina aku ki urung blawur menungsane ya suarane ya kuwi ya tak gedak dan seterusnya tapi tidak ada satupun yang menyaksikan tidak diterima dia harus dustakan dirinya ya demikian dan ini memberikan faedah kepada kita bahwa secara asal menutup aib saudara kita adalah merupakan keharusan adalah merupakan keharusan. Nam, ya, hai ingin dilamiat ya, nam, hai ingin dilamiat ya, ibi arbaati syuhada dewenda isana kan empat orang saksi. Fa in mongko ing tetabade bertobat al kauzifu penuduh wa aslaha amalahu mong dan membagusi amalnya. Wa badala dan dewa ing ganti isa atau perbuatan jeleknya ihsana dengan perbuatan baik. Zala anhul fisku Zala mongko ilang anhu saking dwe alfisku label kefa kefa sekan label kefa sekan itu hilang terhapus tidak perlu membutuhkan setipu ya demikian. demikian wa kathalika semenukotuk balu syahadatuhu ala sahih wa kadzalika samanugo tuk balu ditompo syahadatu persaksiane ala sahih menurut pendapat yang benar menurut syekh menurut pendapat yang benar persaksiannya diterima setelah setelah Lu, nyan di bodohan Setelah, hah, hah, persaksiannya diterima setelah bertaubat. Kata Syekh Naam as di rahimahullah, persaksiannya diterima setelah ia bertaubat. Menurut pendapat yang benar menurut beliau. Ada footnote nomor tiga perlu saya bawakan karena belum menyatakan pendapat yang benar begitu. Tidak mengapa ketika dikatakan pendapat yang benar berarti di sana ada pendapat lain ya. Awi Dewi ngaji wawasannya cie Ono, tak bawakan di sini. Perhatikan di situ footnote nomor tiga. Ikhtalafal ulama'u, para ulama' berselisih pendapat. Fi qabuli syahadatil qadhi fi ba'da taubah. Tentang diterimanya persaksian seorang penuduh setelah ia bertobat. Kapan? Setelah bertobat wa hukmi hadal istisna lan mereka berselisih juga pendapat tentang hukum pengecualian ini mana pengecualiannya Ustaz? illa alladhina tabu min ba'di wa aslahu fa allaha ghafurur rahim kalimat inna ini pengecualian ya jadi para ulama berselisih pendapat tentang persaksian penuduh zina setelah bertaubat dan para ulama berselisih pendapat istisna pengecualian di sini apa saja yang dikecualikan apakah semua yang disebutkan sebelumnya dikecualikan atau yang dikecualikan adalah akrobil madhkur yang paling dekat dari apa yang disebutkan apa yang paling dekat faulaika humul fasikun kefasika yang dihapuskan namun persaksian tidak disebutkan Dikatakan di sini, fadzhaba kaumun sebagian dari kaum berpendapat ila anal al di fasa penuduh turadu syahadat tuh binafsil kalif di pun tolak persaksian ini pun kelawan adanya tuduhan kalau wow wa idah tabalan hari kalane dewe bertobat. Wanadi malan DWM menyesal. Ala ma ingatasi perkataannya wa hasanat haluhu lan bagusi keadaannya kubilat syahadatuhu persaksiannya diterima Apa syaratnya adanya tahu, taubat sawaun sama saja taba ba'da iqamatil haddi alaihi bertobat setelah dicambuk au qablahu atau sebelumnya tak baleni ya apa kang carane bertobat yuk gimana cara bertobat mendustakan ucapannya ya yeah. mendustakan ucapannya itu cara bertobat walaupun dia yakin seyakinnya terjadi perzi nah. kita ulang lagi pendapat pertama ini katakan Apabila ia telah bertaubat, baik taubat tersebut sebelum atau setelah dicambuk, persaksiannya diterima. Liqaulihi ta'ala berdasarkan firman Allah ta'ala illa alladina tabu kecuali orang yang bertaubat. Wa qalu dan mereka katakan al istisna'u pengecualian wonten ayat menika syahadah wa fisq kembalinya pengecualian kepada asyhadah wal fisq persaksian dan kefasikan jadi yang dihapus dua-duanya karena pengecualian kembali kepada keduanya langsung halaman selanjutnya footnote di bawah Wazahaba kaumun ini pendapat kedua. Wazahaba kaumun dan yang lain berpendapat. Ila anna syahadat mahdudi fil qalfi la tuqbalu abaja. Sesungguhnya persaksiannya orang yang sudah al mahdud. Apa itu al mahdud? Sudah ditegakkan hukuman cambuk. Phil Cosby dalam tuduhan kapan dia ditegakkan hukuman cambuk? Ayo dengan ada tuduhannya tadi udah kita sampaikan. Ayo khususnya yang tidak bawa bolpen kapan ditegakkan hukuman cambuk bagi penuduh? ya masya Allah barakallah Orang kadang santri ditakoni, bapak menangkungku ditakoni, neng jawab. Ustaz sudah siap apa belum? Siap, aku ngunung ini. Ah, Apa itu? Ah, ah. Ah, ah. Atau sing dhisik gak tak sebut sampean. Langsung kedua atau Atau Ya apa ini Ustaz? Hadir apa hadir? Halo? Atau menga mengakui. Lek mengakui juga oh, butuh saksi Ustaz. Dalam ilmu peradilan, perhatikan. Al-Iqraru Sayyidul bayinah. Pengakuan itu biang semua bukti. Benar Anda punya utang. Ha, ah, aku punya utang neng nyatu neng aku rong duwe jadi rong tak bayar butuh saksi ora kayaknya nyapo ngewer ngewer saksi mau wong ngewis mengah <tuh> rumah sambung ngewer ngewer saksi orang butuh biaya Allah ta'ala berfirman wala yudhar wala syahid penulis dan saksi oh jadi malaikatan ya apa cak malaikatan trimwayora ya yeah kemudian repaksi mergo nih penggaya nih manjing yora cak warung yora yora menemui jenis saksi ya diperlakukan sebagaimana layaknya saksi lek perlu neng Mojokerto butuh nih numpak angkutan yo ya, pirolah kuno ojek online saiki pasarane butuh nih warung mosok jadi seksi warungnya panggah warung kaki lima yora, ya rojok pantas ya begitu dan seterusnya biasanya nyambut gaya suwene sakmono bayarani ipiro ya ini diganti rumah sama anak bucu ini orang butuh koyo nih begitu kan lah la mau mengakui berarti butuh saksi apa ndak ndak cukup tutup selesai ya kita teruskan kita ulang lagi an syahadatal mahdudi fil qadfi la tuqbal abadan wa intab. Orang yang ditetapkan hukuman cambuk kegara tuduhan zina itu tidak akan diterima selamanya walaupun sudah bertaubat. Ya, walaupun sudah bertaubat. Ya. Kenapa demikian? Wa dan mereka katakan al-istisna, pengecualian di ayat tersebut yarju ila qawlihi wa ulaika humul fasikun pengecualian itu kembali kepada firman Allah mereka adalah orang fasik pendapat ini pendapatnya Imam Nakhai Surah Al-Qadhi wa Ashabir Ra'yi ya Wallahu ta'ala alam ya kemudian mereka katakan wa qawlu mereka katakan binafsil qadfi la turaddu tuhad mereka katakan ini dengan sekedar tuduhan maka tidak ditolak persaksiannya selagi ia belum ditegakkan hukuman hukuman apa? akibat tuduhan tersebut kenapa? karena seorang tidak akan dibebaskan dari hukuman tuduhan kecuali dengan dua sebab. Apa sebabnya? Apa sebabnya? Tidak ada pengakuan, tidak ada saksi yang terpenuhi. Berarti ia bebas dari tu, dari hukuman tuduhan berarti dua hal tersebut sudah terpenuhi. Walaupun nuduh ping 2000 ning urung tahu digebuki sebab tuduhan maka persaksiannya menurut pendapat ini diterima diterima kenapa karena persaksiannya diterima ya maka ia bebas dari jambuan. wallahu taala alam qala syafi'i berkata Imam Syafi'i wa huwa qabla an yuhadda syarrun minhu hina yuhad lianna alhudud kafarah fa kaifa yarudta yarudunaha fi ahsani halaihi wa yaqbalunaha fi syarri halaihi namun Imam Syafi'i membantah Imam Syafi'i membantah sebelum ditegakkan hukuman cambuk bagi penuduh keadaannya lebih jelek daripada setelah halo daripada setelah ditetapkan hukuman. Kenapa? Karena hukuman di dalam syariat itu sebagai kaf kafarah. Kalian ini aneh. Kenapa kalian terima persaksiannya sebelum dicambui dan kalian tidak menerima setelah dicambui walaupun sudah bertaubat. Ini jawaban Imam Syafi'i. Masya Allah, jawaban yang sangat mengena sekali. Jawaban yang sangat mengena sekali ya karena maaf mereka yang mengatakan orang yang menuduh zina ya kemudian ditegakkan hukuman atasnya sak persaksiannya selamanya nggak bakal diterima baik sudah bertobat atau belum kenapa taubat itu hanya menghilangkan label kefasekan adapun persaksian tidak akan diterima sehingga mereka dengan konsep tersebut meletakkan sebuah konsep konsepnya apa? selagi belum digebuki gegara nuduh ya berarti persaksiannya selalu diterima ya demikian wallahu ta'ala Wa dhahaba asy al-Imam asy-Sya'bi berpendapat ila anna haddal qadhfi yaskutu bit taubah. Al-Imam Syabi mengatakan hukuman cambuk itu bagi penuduh gugur dengan adanya taubat. Pendapatnya siapa? Al-Imam Syabi. Wa qala al-istisna'u yarji'u ila al-qul. Beliau katakan pengecualian itu kembali kepada semuanya. Apa artinya semuanya? Persaksian dan kefasikan. ulama. Perhatikan, itu pendapatnya Al Imam Syabi. Apa pendapatnya Al Imam Syabi? Ayo tak tahu nih. Gugur. Hukuman cambuk gegara tuduhan zina dengan taubat. Tapi perhatikan, wa ulama, kebanyakan ulama ala annahu la taubah. Bahwa hukuman itu tidak gugur dengan sekedar taubat. Illa kecuali ayya'fuha apabila memaafkan anhu darinya al makzufu yang dituduh saya sekutu maka gugur haknya dan ini yang benar. Bahwa tuduhan zina tidak gugur hukuman hadnya dengan sekedar taubat kecuali apabila adanya pengguguran hak dari yang dituduh. Ya, demikian. Kalkisosi masalah ini sama dengan masalah kisos. Yeah, ya yes yang gugur bil afwi dengan maaf Allah berfirman faman min akhihi syai'un um bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan wala yes dan tidak gugur bit taubati dengan taubat hukuman kisah tidak gugur dengan taubat aku wis taubat lo kang aku ramah tadi lo kang gak bisa Aulia Udima memiliki hak untuk menuntut. Demikian juga, demikian juga tuduhan zina. Enggak gugur hukuman tuduhan zina dengan sekedar taubat, kecuali apabila ada maaf dari yang dituduh. Wallahu ta'ala Masalah selanjutnya. Bagi mereka yang bersikukuh tidak diterima taubatnya selamanya. Masih ada sisa masalah yang harus dijawab. Perhatikan di sini. Kaingila maka apabila dikatakan idza qabiltum syahadatahu ba'da taubati fama makna qaulihi abadah Lek sampean ngomong diterima syahadatnya persaksiannya setelah bertaubat Loh Allah Taala berfirman yuk tibalah ni ayat teh Wal ladina yarmuna muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada fajliduhum salathina asmanin jalda wa la taqbalu lahum shahadatan abada Ada kalimat apa? Ada kalimat apa? Abadah. sehingga ketika dikatakan taubatnya diterima setelah taubat lo sampai nki dalam ayat itu Allah berfirman wala tak balulahum wala balulahum syahadat dan abada lo kalimat abada kamu kemanakan? kalau kamu menerima persaksiannya setelah bertobat berarti kalimat abada kemana apa artinya abada selamanya Allah mengatakan wala taqbalu lahum syahadatan abada. Kenapa kamu menerima persaksiannya? Nah. Lalu dikatakan di sini. Qad ya. abada. Dikatakan di sini, gila, Dikatakan maknahu arti kalimat abada. Arti kalimat apa? Abada maknahu artinya latak takbalu syahadatuhu abadan madama musirran ala qalbi kamu jangan menerima taubatnya selamanya selagi dia masih musirran ala qalbi masih masih mempertahankan tuduhannya Tadi kalimat abadan di sini maknanya adalah kamu jangan menerima persaksiannya selagi dia masih tetap ngugemi, tetap nguceli, tetap bersikuku tidak mau mendustakan dirinya dan tetap komitmen dengan tuduhan zina terhadap saudaranya. Paham? Kita teruskan dengan kalimat setelahnya akan kita pahami dengan lebih baik li anna abadan sebab kalimat abadan selamanya ya kulla insanin setiap orang ya mudah tuh adalah sesuai dengan kriteria timing dan waktu yang berlaku alamaya liku, sesuai dengan bihalih keadaannya jadi kalimat abada itu ada SK sesuai dengan ketentuan yang ber Selamanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ya apa maksudnya? Kamakolataa, Kamakok, Kamayukol. Sebagaimana dikatakan, syahadatul kafiri latuk balu syahadatul kafiri abada. Artinya apa? Latuk balu tidak diterima syahadatul kafiri. Persaksian orang kafir abada selamanya. Apa maksudnya? yuradu dimaksudkan madama kafiron selagi ini masih kafir anda menerima apa anda? seandainya maaf persaksian orang yang dahulunya kafir selamanya nggak bakal diterima walaupun sudah masuk islam lalu bagaimana agama ini akan kita ambil dari mana? kang kang tak tahu ini sampean kita mengambil dari Abu Bakar, kita mengambil dari Umar. Padahal Umar dahulunya kita ambil dari Umar Saya ulang lagi, kalimat abada sesuai dengan kriteria dan ketentuan yang berlaku. Artinya persaksian orang kafir nggak diterima selamanya itu apa? Selagi dia masih kafir. Demikian juga taubatnya ahli bid'ah nggak bakal diterima selamanya. Apa maknanya kalimat selamanya? Selagi dia masih musiran ala bid'ah. Karena syarat taubat dia harus tinggalkan. Dia harus tinggalkan. Maksiat yang ia taubati tersebut. Sehingga bagaimana mungkin dia bertobat dari sesuatu yang dia masih menjadi pelakunya. Taballahu alaina. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri taubat atas semua kita. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala cukupkan kita dengan yang halal. Ya dari yang haram. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Amin kita teruskan sedikit lagi fa in mongko engiyen to fa in mongko engiyen to fa inallaha mongko sak temene allah iku ghafurun rahimun maha pengampun maha penyayang yaghfiruz dzunuba jami'a ah. mengampuni semua dosa ya yeah? mengampuni semua dosa liman kang ngene wong tabawa anaba yang bertobat dan kembali wa inna maning tetapi ni yujladu al qadhifu dijilid dicambuk penuduh tersebut idza lam ya'ti bi arbaati syuhadaa apabila ia tidak mampu mendatangkan empat orang saksi idza yakun zaujan apabila dia bukan suami fa zaujan apabila penuduh itu suami faqad dzakara bi Allah Ta'ala menyebutkan hukum tersendiri di dalam firman Allah yang insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang apabila tuduhan itu muncul dari suami kepada istrinya ada faedah yang bagus di bawah ini kita baca enggak kira-kira antum sudah ngantuk belum selak susu mulai warah man. sing sopo sampean kayaknya ibu Juni dijak sing <tangan> toli uli sopo omahmu oh, khawatir dijunjung semut dibaca ya kasihan sudah kita tuliskan tidak di Jawa ini saya ambil dari Adwa Ul Bayan, tafsir karya Al-Imam As-Singkiti Muhammad bin Amin As-Singkiti rahimahullahu ta'ala wa'alam anna hadhil ayah al-karimah mubayyinah fil jumlah min salati jihah ayat ini jelas gamblang masalah dalam tiga poin poin pertama Ag agak lari al jihal ula hiya al qarinatan naam al al qarinatani al qur'aniyatani addalatani ala anna al murad bir ramyi fi qawli yarmun al muhsanat huwa az zina huwa ar ramyu biz zina poin pertama adalah Korinah yang sangat kuat di dalam Al-Quran di mana maksud tuduhan di dalam ayat ini adalah tuduhan zina. Poin yang kedua, al-jihad saniyah Hiya anna umumu hadhil ayah Zahirun Fi zau, Fi zaujil mar'ah Ayat ini Harusnya mencakup Bahkan yang dimaksudkan penuduh Adalah zaujil mar'ah Apa itu zaujil mar'ah? Ayo, apa maksudnya zaujil mar'ah? Suami wanita yang dituduh tersebut Enam, idza apabila ia menuduh dengan zina, lakin tetapi artinya termasuk walaupun penuduh adalah suami sendiri, ia harus datangkan empat orang saksi atau si wanita atau istrinya mengakui. Sebenarnya menurut keumuman lewat, ya. Yeah. Walakin Allah tetapi Allah Azza wa Jalla yubayyana menjelaskan anna mar'ati idza qadhafa habiz kharijun an umumi hadhihi bahwa suami wanita yang tertuduh apabila penuduhnya suami sendiri maka keluar dari keumuman ayat ini dan insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan depan akan datang dan mudah-mudahan Allah taala mempertemukan kita dalam pembahasannya amin Kemudian al-jihat salisah yang ketiga. Anallaha sungguhnya Allah. Sengaja saya tidak baca semua. Anallah sungguhnya Allah. Bayana di ayat ini menjelaskan hukma qubati man rama dunya. Hukuman orang yang menuduh wanita yang terjaga dengan zina, hukumannya di mana? Di mana hukumannya disebutkan dalam ayat ini? di dunia hukuman di dunia karena dicambuk 80 kali lalu apa ditolak persaksiannya lalu apa dikasih label apa labelnya si fasik walaupun namanya akan saleh lah ini semua hukuman di dunia nah Walam yubayyin ma'uiddalahu fil akhirah. Ayat ini tidak menjelaskan apa hukuman di akhirat. Walakinnahu tetapi bayana Allah menyebutkan fi hadhihi as-surah di surat ini juga nanti akan sampai insyaallah Allah uiddalahu fid dunya wal akhirah apa yang disiapkan baginya di dunia wal akhirati dan akhirat min azabillah dari azab Allah wa hiya fi wa fi dan itu adalah dalam firman Allah di ayat yang ke-23 dari surat An-Nur dan juga surat dan juga ayat 25 sampai 25 yaitu firman Allah an innal ladhina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minati lu'inu fid dunya perhatikan satu lu'inu fid mereka terlaknat di dunia wal akhirat terlakna di akhirat walahum dan bagi mereka azabun azim yauma tashhadu alim alsinatuhum lisan mereka wa -aidihim. tangan mereka Masya Allah ayat ini berbicara tentang bahwa tuduhan itu kadang tidak dengan lisan saja zaman now copy paste and share ya, pakai apa? aku gak nuduh gak lambeku kok ayat iki lele menyisakan untuk mualasan ya mana tadi yauma tashhadu alaihim alsinatuhum lambene wa aidihim dan tangannya wa dan kakinya dulu perlu kaki untuk berangkat kalau sekarang perlu kaki untuk beli pulsa la haula wala illa billah Islam ini, Al-Quran ini sebagai petunjuk yang Allah siapkan petunjuk ini dan aturan hidup ini untuk selamanya sampai berakhirnya dunia sehingga Al-Quran ini nggak bakal istrinya expired dalam bahasanya dalam mengungkapkan apa yang mesti dan harus diungkapkan sehingga disebutkan di sini bukan hanya dengan lisan tapi dengan tangan tidak hanya dengan tangan tapi disebutkan juga dengan kaki karena perkembangan zaman Bukankah zaman no nuduh tidak dengan lisan? Jangan no dengan jari saja. Bukan dengan semuruh tangan. Dengan jari saja. Bahkan kira-kira ada yang pakai kaki dia scrollnya diangkat. billah. Allah genep menyebutkan sehingga tidak ada sisa dan celah untuk lari. Oh, enggak, aku enggak dengan lambeku kok. La haula billah. Islam dan Al-Quran syariat abadi. tidak ada istilah ketinggalan zaman. Tidak ada matahari yang terbit di situ dan tenggelam kecuali Islam bisa diaplikasikan. Ya. Yeah? Dan tidak ketinggalan zaman. Yauma tashhadu alayhim alsinatuhum wa aridihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun ya yauma idhi yuwaffihimullah ancham man lain ini. Yauma idhi yuwaffihimullahu dinahumul haq. wa ya'lamuna anna allaha huwal haqqul mubin silahkan dilihat sendiri surat an-nur surat 24 ayat berapa 23 sampai 25 dan insya Allah kita akan sampai kepadanya mudah-mudahan Allah ta'ala memberi waktu kepada kita dan memberkai sebagaimana keberkahan tersebut masih menyertai kita sampai detik ini subhanakallah marabbanu hamdika ala anta astaghfirullah wa atubu ilaik Allahumma dzfa' anna البلاء والوباء والمحن والزلازل من بلادنا أندونوسيا هذا وبلدان المسلمين الخاصة اللهم إنا نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته